Stand Up Fest 2023. Semoga ada 2024, 2025 dan seterusnya. Semoga di sini semuanya pada lucu ya. Dan bisa menghibur kita semua di sini. Dan di sini juga mau mengucapkan terima kasih untuk para komunitas yang sudah hadir mendukung satu dengan yang lain. Luar biasa kalian semuanya. Dan juga untuk Ray Project Management, manajemennya Enda Hendresa akan ku kenalin satu persatu. Karena kalau enggak kenal maka enggak sayang. Jadi biar sayang, coba kenalan sama depan belakang kanan kirinya. Oke, akan ku kenalin satu persatu ya. Ada road manager kami yang sangat handal dan sangat tangguh, perempuan yang sangat bekerja keras. Beri tepuk tangan untuk Tisa Tapano. Untuk teknisi gitarku yang luar biasa dan juga seorang barista, beri tepuk tangan untuk Dodo. Dodo ini yang pertama ya teman-teman, karena kalau anak kedua Rere, ketiga Mimi, keempat Papa, kelima Sosel, ya Allah, gak usah stand up ya, oke ya. Ya ketawa, respect banget, terima kasih. Juga terima kasih untuk teknisi bas nomor Resa yang juga seorang head crew, sangat loyal, setia dan rajin menabung, beri tepuk tangan untuk Wahyu. Yang luar biasa, yang juga seorang pesepeda handal, beri tepuk tangan untuk Pak Denala, sedang putar-putar ya Nala Sarnowi. Juga terima kasih untuk mixing engineer yang ada di monitor ini dan juga di belakang panggung, dan juga dia seorang manajer yang luar biasa, adiknya Mas Reza. Juga beri tepuk tangan untuk Randy Kopal. Dan yang satu ini sangat sakti sekali, saking saktinya kami panggil dia dengan sebutan sendiri, Mahabos. Wow, kenapa sangat sakti banget? Karena dia bisa bikin suaraku jadi banyak. Oke, Mahabos, tunjukkan kesaktianmu. Bikin suaraku jadi banyak. Wow, magic, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Arifa. Oh, di depan sana ya. Juga terima kasih. Nah, yang satu ini ya, terima kasih untuk Dita yang udah jaga official merchandise Enda Hendresa di sebelah sana. Beri tepuk tangan untuk Dita. Lambaikan tangan Dita. Semuanya jangan lupa follow Twitter dan Instagram Enda Hendresa di ENDAH huruf N R H E S A. Jangan salah ketik, jangan salah follow. Kalau udah gitu minta follow back, oh my god, padahal salah orang. Oh my god, sering kejadian sama aku karena akun Twitterku itu cuma Enda doang. Mereka pikir aku gitarisnya ungu. Udah gitu sering request lagu yang aku gak tahu. Mereka sering request